semua, anda sedang menonton Mari Bercerita bersama saya, Sugita. Dan hari ini kita akan membaca sebuah novel yang cukup epik. Tapi sebelum tu saya nak tanya, mungkinlah anda boleh mengenal pasti novel apa yang akan kita baca hari ini. Novel ini adalah satu novel yang cukup tua. Dia macam peti harta karun kat sebelah saya ni. Sangat tua, berkait dengan kapal. Ada ikan paus juga dalam cerita ini. Mungkin anda tahu dah cerita apa yang akan kita selami hari ini. Ya betul, adalah novel epik tingkatan 3 iaitu Moby Dick. Ha, siapa tak pernah dengar buku ini, bukan? Anda pernah dengar tak? Kalau tak pernah dengar, anda pastikan anda pernah sebab ini adalah buku untuk anda. Jadi ayo kita baca bersama-sama pengembaraan anak kapal Pequod dalam mencari Moby Dick. Adakah anda pernah dengar tentang Moby Dick ini? Walaupun buku ini sudah lama diterbitkan, tetapi buku ini banyak mengajar kita erti tidak putus asa dan kepentingan daya usaha untuk mencapai kehendak atau impian kita. Pencarian Moby Dick ini bermula setelah seorang yang bernama Ishmael menaiki kapal layar yang dinamakan Pequod. Di sinilah dia mengenali Kapten Ahab yang sangat obses dalam mencari The White Devil atau dikenali sebagai Moby Dick, seekor ikan paus. Pada permulaan cerita, Ishmael dan Pequod telah bertemu dengan Starbucks yang merupakan penasihat kepada Kapten Ahab. Starbucks telah memberikan amaran kepada mereka berdua dengan berkata, "Sailing is not whaling. Whaling is a hard life. You'll be away from home for many years. The work is difficult. You have to be strong and fast. And it's very dangerous." Dia berkata begitu kerana mereka yang berada di kapal ini akan memburu ikan paus yang ganas dan ia tidak sama seperti pelayaran di kapal lain. Dengan kerja ini, mereka akan terpisah dari keluarga mereka bertahun-tahun lamanya. Mereka juga perlu jadi kuat dan pantas. Mereka berdua bertemu Elijah yang merupakan anak kapal itu. Dia juga memberitahu mereka tentang Kapten Ahab yang digelar sebagai The Devil. Ini menyebabkan Ishmael hairan kerana dia belum sempat mengetahui kisah Kapten Ahab. Rasa-rasanya, apakah misteri tentang Kapten Ahab ini? Pada suatu hari, Kapten Ahab telah muncul di hadapan anak kapalnya dan menjerit, "What do you do when you see a whale?" Salah seorang anak kapalnya berkata, "Shout, sir!" Kapten Ahab membalas, "Good, look at this. He showed us some gold. I want one whale, a white whale. One of you will see a whale first. That man will get this gold." Kapten Ahab telah menawarkan satu jongkong emas kepada anak kapalnya yang dapat memburu seekor ikan paus putih ganas yang bernama Moby Dick. Nak tahu kenapa Kapten Ahab ini sanggup menawarkan habuan yang sangat banyak? Ikan paus ini telah menyebabkan dirinya kehilangan kaki dan terpaksa memakai kaki palsu. Kapten Ahab berkeras untuk membalas dendam terhadap apa yang berlaku pada dirinya, tidak kira apa jua cara pun. Anak-anak kapalnya pula bersemangat untuk mendapatkan tawaran yang lumayan dari Kapten Ahab, kecuali Starbucks. Starbucks merupakan satu-satunya anak kapal Pequod yang menentang rancangan Ahab yang hanya tertumpu untuk memburu dan membunuh Moby Dick. Ada satu masa yang dia berasa amat marah dengan Kapten Ahab dan ingin membunuhnya. Namun begitu, dia tidak mengambil tindakan tersebut dan menghentikannya kerana merasakan bahawa perbuatan itu tidak bermoral. Semakin hari, semakin banyak ikan paus yang dibunuh, tetapi Kapten Ahab tidak peduli tentang perkara itu. Dia tidak kisah pasal keuntungan mendapatkan minyak ikan paus. Dia hanya berfikir untuk membalas dendam. Pada siang hari, mereka menumpukan tenaga untuk memburu minyak ikan paus dan pada sebelah malam, Kapten Ahab hanya memikirkan tentang cara untuk mendapatkan Moby Dick. Di sinilah muncul The Devil Helper yang bernama Fedella.
pada suatu malam, Fadalah telah nampak seekor ikan paus putih yang besar. Kapten Ahab berasa sangat gembira untuk melihat ikan paus itu dan yakin itulah Moby Dick. Jadi, dia mahu anak kapalnya untuk berlayar mengikut Moby Dick yang sebenar. Fadalah merupakan seorang yang boleh meramalkan masa hadapan. Pada suatu malam, Kapten Ahab telah bermimpi tentang kematiannya. Fadalah bercerita kepada Kapten Ahab, "You will not die. Only a rogue can kill you and you will die only after I am gone." Menurut Fadalah, Fadalah akan meninggal dulu dan kemudian seutas tali akan menyebabkan kematian Kapten Ahab. Kapten Ahab berasa marah dan tidak percaya. Oleh itu, dia masih ingin meneruskan pengembaraan mereka. Setelah melalui pelayaran untuk mencari Moby Dick setiap hari, mereka akhirnya menjumpai paus yang mereka cari selama ini. Selama 3 hari, mereka berdepan dengan Moby Dick yang menakutkan. Pada hari pertama, Kapten Ahab menaiki bot kecil bersama anak kapalnya yang lain. Moby Dick telah menelan bot kecil Kapten Ahab dan mereka telah jatuh ke dalam laut. Then he was there, the huge white whale. He came up under Kapten Ahab's boat. His mouth open, I could see his teeth. He closed his mouth on Kapten Ahab's boat and took it out of the water. Nampak tak betapa besarnya ikan paus ini sehingga dia boleh menelan bot kecil Kapten Ahab. Kemudian, Fadalah telah dibunuh oleh Moby Dick yang terperangkap di antara tali yang membelit badan Moby Dick. In front of us was Fadalah. We could see our ropes around Moby Dick's body and Fadalah's dead body was in the ropes, kata Ishmael. Ini menyebabkan Kapten Ahab marah dan membaling lagi lembing ke arah Moby Dick. He threw the harpoon hard and fast. It hit Moby Dick below his small black eye. Akhirnya, Moby Dick menyerang kembali kapal Pequod sehingga hancur dan Kapten Ahab tertarik bersama tali lembing yang dibaling ke arah mata Moby Dick. Dia cuba untuk memotong tali itu tetapi tidak berjaya. Kapten Ahab telah mati ditarik Moby Dick ke dasar laut. Itulah pengakhiran pengembaraan mereka bersama kapal Pequod. Ishmael merupakan satu-satunya anak kapal yang berjaya melepaskan diri dan dia telah diselamatkan di akhir cerita ini. Baik, cerita ini adalah satu tauladan untuk jangan selalu nak berbalas dendam. Bila kita buta kepada dendam, kita akan dihancur olehnya seperti yang berlaku kepada Kapten Ahab. Moby Dick sebenarnya tidak mencari pasal pun dengan mereka. Tetapi, Moby Dick hanya mempertahankan dirinya. Jadi, apakah pembelajaran yang anda dapat dari cerita ini? Bagaimanakah perasaan anda mengenai Kapten Ahab dan juga Moby Dick? Mungkin anda akan rasa Kapten Ahab adalah seorang yang jahat dan Moby Dick hanya mempertahankan dirinya. Jadi sementara anda fikirkan, kita akan berhenti berehat seketika. Hari ini kita menerokai buku berjudul Moby Dick untuk rakan-rakan kita yang berada di tingkatan 3. Tadi saya ada bertanya apa pembelajaran yang anda dapat dari cerita ini. Bagaimanakah perasaan anda mengenai Kapten Ahab dan juga Moby Dick? Bagi saya, Kapten Ahab ini mempunyai sifat pemarah dan berdendam dan saya mengasihani beliau. Beliau sangat marah dengan seekor binatang yang tidak bersalah hingga seluruh hidup Kapten Ahab merana. Bagi Moby Dick, ia binatang. Ia akan mempertahankan dirinya. Saya juga rasa ada makna tersirat dengan Moby Dick itu. Bahawa dia adalah simbol kemarahan Kapten Ahab itu sendiri yang akhirnya menyebabkan kematian Kapten Ahab. Baik, sekarang apa kata kita uji minda kita sedikit dengan ejaan dan makna perkataan-perkataan dari buku ini. Perkataan pertama, whale, yang bermaksud pemburu ikan paus. Adakah ejaannya ini ataupun ini? Bagaimana nak mengeja perkataan whale?
Tepat sekali, ejaan yang betul adalah Whaler, W-H-A-L-E-R. Dan ini cara untuk menggunakannya dalam sesebuah ayat. The first American whalers sailed from Nantucket. Okey, itu perkataan pertama dan saya pasti anda telah pun mengejanya dengan betul. Ini perkataan kedua. Sailor. Ha, dari kecil selalu tengok Popeye the Sailor Man. Sailor Moon pasti anda tahu ejaannya. Sailor yang bermaksud pelayar. Adakah ejaannya ini ataupun ini? Betul, ejaannya adalah sailor, S-A-I-L-O-R. I am a good sailor. Okey, perkataan seterusnya, harpoon. Mungkin tak selalu anda gunakan perkataan ini. Harpoon bermaksud lembing. Ha, tak selalu tengok juga kan orang gunakan lembing. Mungkin dalam buku pernah lihat. Tapi apakah ejaan yang betul? Adakah ini ataupun ini? Harpoon. Betul, harpoon. H-A-R-P-O-O-N. Macam spoon, ni harpoon. Can you stand in front of its huge mouth and throw your harpoon? Okey, perkataan seterusnya. Dangerous. Ni saya pasti anda tahu maksudnya. Yang bermaksud berbahaya. Dangerous. Adakah ejaannya ini ataupun ini? Bagaimana kita mengeja dangerous? Betul, dangerous. The A, bukan E ya. Dangerous. You have to be strong and fast. It's dangerous. Kita ke perkataan yang seterusnya. Whalebone. Whalebone. Apakah itu whalebone? Whalebone bermaksud tulang ikan paus. Adakah ejaannya ini ataupun ini? Mudah je. Whalebone. Betul, whalebone. Inilah ejaan yang betul. Then I saw it. His white whalebone leg. Captain. Jadi kita terus ke perkataan yang seterusnya, iaitu weather. Weather yang bermaksud cuaca. Weather. Adakah ejaannya ini ataupun ini? Weather. Ini mungkin anda kurang pasti nampak kekeliruan. Ha, okey. Ejaan yang betul adalah W-E-A-T-H-E-R. Weather, cuaca. Contoh ayat, Captain Ahab didn't talk to Rachel's captain about the weather. Walaupun, okey, dengar ya. Walaupun perkataan weather membawa maksud cuaca dalam bahasa Melayu, perkataan weather juga membawa maksud yang berlainan dalam bahasa Melayu. Iaitu, ia bermaksud adakah. Contoh ya, contoh ayat yang boleh digunakan ialah he seemed undecided whether to go or to stay. Ha, dia tak pasti sama ada ataupun adakah dia patut pergi ataupun dia patut duduk di mana dia tengah berada. Okey, itu weather dan juga weather. Adakah anda mendapat kesemuanya betul? Betul. Bagus. Tahniah kepada anda semua. Kepada yang baru belajar perkataan-perkataan tersebut, banyakkanlah berlatih. Cuba gunakan perkataan-perkataan ini dalam karangan atau semasa berbual dengan rakan-rakan anda. Semakin banyak anda berlatih, semakin fasih kamu ataupun anda dalam menguasai sesuatu bahasa. Baik, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika. Hai semua, anda sedang menonton Mari Bercerita bersama saya, Sugita. Dan hari ini kita akan membaca bersama sebuah novel epik tingkatan 3, iaitu Moby Dick. Kita sudah membaca kisah tragis tentang Moby Dick. Sekarang kita hendak tahu watak-watak di sebalik cerita ini. Baik, seperti mana yang anda tahu, watak utama untuk novel Moby Dick ialah Ishmael. Ishmael digambarkan sebagai seorang yang sangat bersikap terbuka dan suka berkawan dengan orang lain. Ha, itu perwatakan Ishmael. Sangat bersikap terbuka dan suka berkawan. Jadi di sini saya akan tulis peramah. Ha, itu antara perwatakan Ishmael. Dan ini terbukti apabila dia telah berkawan dengan Queequeg dan mendengar kisah hidupnya sewaktu pertama kali berjumpa. Sejak dari itu, Ishmael merupakan seorang rakan yang baik kepada Queequeg. Sewaktu Queequeg sedang sakit, Ishmael merupakan orang yang paling terkesan dengan berita itu. Dia telah menemani Queequeg sepanjang waktu dia sakit. Ini menunjukkan
katanya Ishmael bukan sahaja seorang yang peramah, tetapi seorang yang menilai persahabatan, seorang sahabat yang baik. Okey, ini satu lagi perwatakan Ishmael yang saya akan lekatkan di sini supaya kita boleh sama-sama lihatnya. Okey, baik, kita akan ke salah satu watak sampingan dalam cerita ini, iaitu watak antagonisnya juga, iaitu Captain Ahab. Captain Ahab merupakan seorang yang sangat obses dengan membalas dendam terhadap Moby Dick. Baik, sebelum kita mendalami watak Captain Ahab, kita tulis dahulu namanya, Captain Ahab. Namanya pun cukup luar biasa, Captain Ahab. Okey, kita lekatkan nama Captain Ahab di bawah nama Ishmael, dan kita sekarang ni lihat apa antara perwatakannya. Dalam banyak-banyak yang kita telah bercerita tadi, apa yang boleh kita katakan adalah perwatakan Captain Ahab ni adalah seorang yang suka membalas dendam. Itu sangat ketara nampaknya kan, sebab Captain Ahab ingin membalas dendam terhadap Moby Dick. Baik, di sebalik sifat ganasnya juga, Captain Ahab juga merupakan seorang yang sensitif walaupun dia jarang untuk menunjukkan perasaannya. Jadi ini merupakan satu perwatakan Captain Ahab, iaitu sensitif. Seterusnya kita akan melihat satu lagi watak dalam kisah Moby Dick ini, iaitu watak Moby Dick sendiri. Di dalam cerita ini, Moby Dick digambarkan sebagai makhluk yang sangat ganas yang telah meragut kaki Captain Ahab. Jadi adakah haiwan ini patut dianggap bahaya? Okey, baik, sejujurnya bagi pendapat saya, Moby Dick ini menggambarkan kerakusan manusia dalam mengejar harta. Ini kerana ikan paus di dalam cerita ini diburu untuk mereka mendapatkan minyak ikan paus yang boleh mendatangkan hasil yang lumayan. Oleh itu, ikan paus ini bertindak ganas apabila mereka telah diserang oleh anak-anak kapal yang mahu membunuh mereka. Jadi apa yang boleh kita simpulkan di sini adalah Moby Dick merupakan lambang kerakusan manusia. Jadi adakah anda akan menyerang haiwan seperti Moby Dick? Mungkin tidak, tetapi saya nak tahu juga, ya ataupun tidak. Dan sekiranya ya, kenapa? Dan sekiranya tidak, kenapa? Jadi apa kata anda tuliskan sebuah karangan pendek mengenai hal ini? Tapi mari kita menjawab beberapa soalan mengenai cerita Moby Dick ini dahulu. Kita dah banyak mengupas tentang buku Moby Dick dari Herman Melville, dan sekarang adalah masa yang ternanti-nanti, iaitu masa untuk soalan misteri. Baik, di hadapan saya ada berbagai-bagai soalan misteri dan saya rasa kita perlu mulakan tanpa melengahkan masa. Jadi kita ke soalan misteri yang pertama, iaitu... Okey, soalannya adalah apakah nama tempat Ishmael bertemu dengan Queequeg? Jangan risau, soalan ni ada pilihan jawapannya untuk memudahkan hidup anda. Adakah jawapannya A, Boston, B, Cape Cod ataupun C, Nantucket? Alah, senang je. Betul, jawapannya adalah C, Nantucket. Dan kita ke soalan seterusnya, iaitu soalan yang berbunyi begini. Apakah nama kapal yang dinaiki Ishmael? Adakah ia A, The Rachel, B, The Pequod ataupun C, The Essex? Mudah? Dapat anda jawab dengan betul? Ya, jawapan yang betul adalah B, The Pequod. Okey, kita ke soalan yang ketiga. Soalannya adalah, saya pasti ini pun soalan yang cukup mudah. Anda pasti boleh menjawabnya, iaitu... Kaki palsu Captain Ahab diperbuat daripada apa? Adakah ia A, tulang ikan paus, B, tulang ikan jerum, C, tulang gajah? Apa dia? A, betul. A, jawapan yang betul. Tulang ikan paus. Okey, bagus anda. Telah mendapat kesemuanya dengan betul setakat ini. Okey, kita ke soalan yang seterusnya, iaitu... Sabar, sabar. Saya tahu anda pun teruja ya nak jawab. Kita ambil soalannya berbunyi begini. Apakah yang ditawarkan oleh Captain Ahab kepada anak buahnya untuk menangkap Moby Dick? Alah, senangnya soalan ni. Jawapan, pilihan jawapan untuk anda. Adakah ia A, wang tunai,
B, congkong emas ataupun C, permata? Dah jawab. Alamak, cepatnya. Okey, betul. Jawapannya adalah B, congkong emas. Aha, kita ke soalan seterusnya. Okey, soalannya adalah, sabar ya. Kita ambil yang susah sikit. Susah ke soalan ni? Tak tahu lah anda yang perlu memberitahu saya. Okey. Ikan paus diburu untuk mendapatkan hasil lumayan. Apakah hasil lumayan itu? Adakah ia A, minyak ikan paus, B, kulit ikan paus ataupun C, isi ikan paus? Senang, senang? Susah? Ataupun senang. Okey, jawapannya adalah A, minyak ikan paus. Tepat sekali. Soalan tu sedikit mencabar. Okey, bagus. Kalau mencabar, bagus. Kita nak cabar diri kita. Jadi, kita ke soalan yang seterusnya. Soalannya adalah, siapakah yang bertemu dengan Captain Ahab yang kehilangan tangan akibat serangan Moby Dick? Adakah jawapannya A, Captain Boomer, B, Captain Rachel ataupun C, Captain Essex? Ha, jawapan anda, ambil sedikit masa, fikirkan jawapan yang betul. Ya, jawapannya adalah A, Captain Boomer. Bagus. Okey, berikan tepukan kepada diri anda dan kita akan ke soalan seterusnya. Apa dia? Soalan kertas biru. Okey. Soalan dalam kertas biru berbunyi begini. Siapakah yang menganggap tangan Captain Ahab seperti the hand of God? Adakah jawapannya A, Queequeg, B, Pip ataupun C, Elijah? Siapa? Siapa? Fikirkan, fikirkan. Senang je kot. Nampak macam semua dah menjawab. Aha, jawapannya adalah B, Pip. Okey. Tahniah, tahniah, tahniah. Jadi bagaimana? Adakah soalan-soalan tadi senang ataupun mencabar? Bolehlah. Okey, saya berharap yang anda telah dapat menjawabnya dengan betul dan seperti yang saya katakan tadi. Kalau tak betul pun tidak apa. Yang penting anda memahami cerita Moby Dick ini. Baik, kita sudah tiba di penghujung rancangan dan saya berharap apa yang kita bincangkan tadi dapat membantu anda memahami buku Moby Dick ini dengan lebih mendalam. Baik, jangan lupa untuk terus membaca. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.